بسم الله السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم wa alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajid alhamdulillah segala puji-pujian hanya milik Allah semata marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada tara. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Yang dengannya Allah akan menjamin keselamatan dan kejayaan hidup hambanya dunia dan akhirat manakala mewujudkan mengejawantahkan akan nikmat-nikmatnya yang terangkum di dalam tiga nikmat yang pokok tersebut. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menyampaikan rasa ta'zim dan penghormatan kami Kepada Akhina Filla Bapak penasihat Di Masjid As-Saleh Yaitu Bapak Haji Hashim ya. Semoga Allah SWT memberkahi kehidupan beliau Dan semoga Allah menyehatkan jasmani dan rohani beliau sehingga dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga takzim kami kepada Naibul Imam Bapak Syarif Abu Salim. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan keberkahan pada beliau dan menyehatkan jasmani dan rohani beliau. Amin ya rabbal alamin. Para rois di lingkungan Niaba Jakarta Barat dan Tengah Yang semuanya kami hormati dan muliakan karena Allah Para sesepuh dan sepuh ikhwan dan akhawat ya, Yang sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Seluruh atau segenap para ikhwan dan akhawat Niaba Jakarta Barat dan Tengah utamanya yang hadir di majlis ini di Masjid As-Saleh di wilayah Joglo ya semoga Allah Swt melimpahkan keberkahannya bagi kita semuanya amin robbal alamin para ihwan dan akhwat. Sudah tadi disampaikan tema taklim kita tentang hikmah dan semangat hijrah dalam perspektif dakwah. Kalau hijrah, insya Allah para ikhwan sudah faham, dari arti lughah dari arti bahasa, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Secara syariah, ini adalah perpindahan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dakwah dan kehidupan ummatan wahida ummatan wasata dan khaira ummah umat yang satu yang senantiasa hidup berjamaah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya bak satu tubuh yang bila sakit sebagian tubuh yang lainnya merasakan akan humma merasakan meriang merasakan panas dan dingin badan kemudian khaira ummah umat yang terbaik yang tiada tandingannya dengan umat-umat yang lain yakni umat yang ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala dan contoh nyata dari sebaik-baik uswah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini tentang hijrah dalam perspektif dakwah. Perspektif ini bahasa yang perlu kita cari di kamus para ikhwan. Kami sudah dapat di kamus perspektif menurut kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar tapi dapat terlihat oleh mata dalam bentuk tiga dimensi. Bisa difahami, ini bahwasanya hijrah ini manakala ditatap dengan pengertian perspektif dakwah tadi adalah dari sudut manapun dilihat semuanya bermakna baik dari sisi penyebab terjadinya hijrah Rasulullah SAW perjalanan di saat hijrahnya pada saat sampai di tempat yang baru kemudian pada saat pembinaan umat pada saat berinteraksi dengan kaum yang ada pada lingkungan yang baru, semuanya manakala dilihat dari perspektif dakwah Islam, semuanya itu adalah mengandung nilai kebaikan dan akhir daripada itu, apapun bentuk makar tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak hendak melihat. Islam itu bercahaya terang benderang di muka bumi ini semuanya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan kebaikan bagi orang-orang beriman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan tausiah kali ini kami awali untuk direnungkan oleh kita semua <tuh> yang melatar belakangi sehingga terjadinya perpindahan ini memang kalau difikirkan terasa nelangsa di dalam hati dapat dibayangkan oleh para ikhwan dan akhwat beliau yang mulia Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada saat itu hendak diadakan makar oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Karena apa? Karena sebab yang paling pokok adalah orang-orang musyrikin sudah senantiasa mereka menyembah berhala. Karena kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah kalimat toyibah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah tidak ada Tuhan yang patut disembah Illallah kecuali hanya Allah Membuat hati orang-orang kafir pada masa itu Para ikhwan akhwat Orang-orang musyrikin jadi tersinggung Pertama tersinggung biasa Lama-lama tersinggung menjadi muncak Akhirnya timbul keinginan dongkol di hatinya Rasanya ingin segera menghilangkan orang yang selalu ngomong Tuhan Tuhan Allah ini itu keinginan mereka maka hal ini diungkap Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-anfal ayat 30 silakan dilihat di, di Al-Qur'an para ikhwan ya a'udzu billahi rajim wa id yamkuru bikal kafaru liyathbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin dan ingatlah oleh kalian semua minimal nih peringatan ini tujukan pada diri Nabi Muhammad SAW yang kemudian setelah terjadinya beliau baru dalam keadaan menikmati akan ya pertama sakit kemudian terasa nikmatnya setelah kejadian itu Mencekam awalnya, dan ingatlah, wahai rasul, dan demikian juga, dan ingatlah, wahai orang beriman, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadap kamu untuk menangkap dan memenjarakan kamu, atau membunuh kamu, Muhammad, atau mengusirmu. Maka mereka membuat memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Sedang Allah sebaik-baik membalas tipu daya mereka. Masya Allah, jadi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin, itu pada saat itu para ikhwan mereka. Sangat ingin dakwah ini. Dakwah hanya menyembah kepada Allah, meninggalkan sesembahan nenek moyangnya, menyembah berhala-berhala. Mereka ingin segera dipupuskan, digagalkan. Kalau perlu, orang yang berdakwah itu dibunuh-bunuhi oleh mereka. Kita sudah tahu para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat. Mereka itu punya andalan dari sembahannya bahkan dibentuk berhalanya berupa patung-patung. Apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mannat dan Hubbal. Tiga yang paling kesohor di lingkungan yang terdekat dengan sekitar Makkah dan Madinah Kemudian satu hubal itu berada agak jauh menurut keterangan di dalam tarikh dalam sejarah para ikhwan. Ini yang mereka jadikan kebanggaan dalam hidup mereka dengan menyembah berhala. Maka poin pertama yang kita dapatkan adalah ditinjau dari segi dakwah selamatnya akidah umat yang sudah tertanam benih-benih akidah Islam di Makkah selama 10 tahun menjadi berkembang menjadi sebuah benteng yang luar biasa untuk bertahan lebih daripada itu berkembangnya dakwah dimanapun tempat para sahabat itu berada nanti jadi sehingga tidak ada alasan bagi kita semua sekarang ini yang memahami akan Betapa tinggi nilainya akidah Islam ini, ikhwan akhwat ya, untuk berdiam diri, tidak berdakwah. Aduh, ini sulit, sulit Ustadz Kalau kita berdakwah dalam sekarang-sekarang ini, itu ngomong begini salah, ngomong begini salah. Terus kita ya mendingan diam aja lah, cari aman aja. Banyak nggak orang yang ngomong begitu tuh para ikhwan? Banyak. Akhirnya sudah ada yang ngomong begitu, timbul lagi di kalangan kita ini umat Islam ini kita lihat di apa tayangan di YouTube YouTube ya di media sosial ini seakan-akan para ulama ini alim-alim kita ini ada blok-bloknya blok barat blok timur terus bermunculan para apa yang dikhawatiri oleh Rasulullah SAW pada masa hidup beliau di akhir nanti kalian akan jumpai banyak arwai Ditanya oleh para sahabat yang ahli bahasa Arab itu, padahal ahli ya, tapi nanya, ya itulah kagumnya kita ini sahabat-sahabat itu nggak segera, oh saya tahu itu artinya pasti itu tuh, ya kan? banyak orang-orang yang tidak seperti sahabat. Saya tidak menyebut orang sekarang ya, yang belum dijelaskan oleh Rasul, mereka sepertinya sudah bisa. Kata Nabi, ruwai itu adalah orang-orang yang tidak faham tentang Islam tapi lantang bicara Islam. Gitu. Ketika kita sudah pelajari di Islam di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bila kita berselisih faham dalam Islam kita kembalikan urusannya pada Al-Quran dan Al sunnah Bahkan ini bukan arwah itu, tapi orang yang alim justru membantahnya. Tidak percaya katanya. Coba saja katanya. Hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sholat bisa tegakkan. Potong kuping saya ini. Ada yang ngomong begitu. Terus kita kembali kemana lagi? Yang kedua memahaminya dengan seperti antipati. Kok ngajak-ngajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya, kamu aja yang kembali katanya. Kami tidak pernah belok kemana-mana katanya. nih Ini kayaknya ini di hati rasanya di sini tuh sakitnya. Akan tapi kita karena insya Allah berniat dakwah ikhlas karena Allah. Ya sesakit apapun, tapi ya takut nanti sakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendingan sakit sekarang ini. Sakit diomeli orang ya. Sakit dibantah orang. Ya kan? Subhanallah. Jadi ini akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain mengadu dombalah di antara kita ini. Diajak lagi berjamaah itu rahmah, al jamaatu rahmah wal furqatu Berjamaah itu rahmah, berpecah belah itu adab Wah oh, itu kan kata ente begitu. Yang benar itu ya biarpun berpecah belah tapi hidup ya bersama-sama. Rukun. rukun. Pecah belah tapi rukun. Ya. Jadi sampai ada orang memahami al-ikhtilafu umatir rahmah itu dengan salah pasang. Perbedaan di antara umat ini adalah rahmah dibawa kepada ranah syariah mestinya didudukan dengan sebenarnya sesuai dengan dalil di Al-Quran itu yang ditolerir dalam syariat Islam ini perbedaan umat Islam akhir zaman ini yang berbeda dari segi warna kulit dan bahasa karena luasnya cakupan umat Rasulullah SAW Nabi akhir zaman khataman nabiyyin ini lintas seluruh bangsa di muka bumi ini para ikhwan akhwat. Jadi wajar berbeda Kulit berbeda bahasa, lain soal dengan umat terdahulu Bani Israel kulitnya sama putih irungnya man mancung, ya sama semua bahasanya sama umat Nabi Musa umat Nabi Isa. Daya ini mulai dari yang kulitnya putih merah sawo mateng setengah mateng hitam hitam banget ada sampai nyaris seperti PC Ikhwan ini kulitnya hitam, tetapi itu casing saja. Ternyata di dalamnya sama semua, termasuk darahnya tidak ada yang orang bilang tuh suka bilang, Wah ini kalau yang warna kulitnya begini nih darah biru ini, kalau yang hitam darahnya apa? Nah, padahal semua darah itu merah ternyata setelah dilihat dari eh, klinik kedokteran ya. Mm -mm semua transfusi darah semua kulit hitam putih e, merah sawo matang darahnya merah ini para ikhwan akhwat kita lanjut para ikhwan dan akhwat <tuh> kemudian sebenarnya orang-orang yang berhijrah berpindah memilih apakah dia tetap berkungkung ya di tempat itu dengan sama-sama hidup dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Dan penuh permusuhannya Ya sebenarnya kuat saja Rasulullah dan para sahabat Tetapi memang sudah ada makar lain Kita buka di dalam surah Ibrahim Ayat 13 A'udzubillahimna <todohi> syaitanirrojim Wa kafaru rusulihim Lanukhrijannakum min ardina, fi Berkata orang-orang kafir pada Rasul yang diutus di tengah mereka Termasuk Rasul yang diutus pada akhir zaman Nabi Muhammad Orang-orang kafirnya berkata Memberi dua opsi kepada segenap para Rasul yang ada di tempat mereka yang berdakwah Yang menegakkan syariat agama Allah SWT Sungguh kami akan mengusir kalian dari negeri kami. Aula ta'udun Atau kalau kalian tidak mau diusir, ikut goyub ngikuti milah kami. Sama-sama. Ya, bahkan mereka di bangsa Quraisy pada saat itu memberikan satu janji. Ingin buat kalau kata orang sekarang ini statement bersama. Ya, pernyataan bersama sepekan ini kami ikut agama yang dibawa oleh Muhammad. Kami sama-sama dengan Muhammad dan sahabat. Tapi pekan depan Muhammad dan pengikutnya harus mengikut kita. Gimana? Setuju atau tidak? Ya jelas tidak setuju. Lebih memilih keluar dari situ, terusir dan terusir ini akan membawa kenikmatan. Dan itu saya dihabarkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'uha ilaihim rabbuhum lanuhlikannal zalimin wala nuskinannakum ya wala nuskinannakum wala nuskinannakumul arda min ba'dihim ya kan Allah menghabarkan lebih dahulu kepada Rasulullah dan para sahabatnya tentang diusir ini nanti kamu akan kembali menempati negeri ini Yeah. Setelah mereka itu ada kelemahannya, berangsur-angsur nanti melemah karena di antara mereka pun saling berpecah belah yang banyak. Kemudian, Allah SWT benar menunjukkan kemenangan itu pada akhirnya, nanti pada bagian yang akhir nanti dijelaskan. Kemudian, sampailah. Pilihan tadi terjadi dengan makar dan keinginan sesuai surah uh, Al Anfal ayat yang ketiga 30 tadi para Ikhwan dengan satu perskongkolan yang demikian diawali dengan diskusi dari pembesar-pembesar orang-orang musyrikin Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW sampai terjadilah hijrah singkatnya. Berarti poin yang kedua pertama dan kedua sudah kemudian sampailah di tempat yang baru ketika sampai di Madinah belum masuk ke pusat kota Madinah yang sekarang ada Masjid Nabawi sampai dulu di di satu tempat yang namanya sekarang ini di Kuba lalu Rasulullah membangun masjid. Itulah ciri Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, membangun masjid, maka hikmah yang dilihat dari sudut ini adalah ternyata pembinaan umat Islam itu tidak boleh jauh dari masjid, karena dengan adanya masjid, titik koordinasi, titik koordinat bersatunya umat itu adalah di masjid. Karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan senantiasa rahmatnya bagi orang-orang yang beriman itu. Ya. Bermusyawarah pun disitu dilaksanakan setelah melaksanakan sholat lima kali secara berjamaah di situ sehari semalamnya. Jadi itulah kehidupan dari umat Islam. Direncanakan di dalam masjid itu bagaimana? Kiprah muslimin yang sudah berpindah ini untuk senantiasa mengembangkan dakwah di tengah-tengah kehidupan. Bahkan dibuat satu perjanjian damai sulhun, perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam persatu ada tiga kelompok orang-orang Yahudi, ada orang-orang orang-orang Kristen ya di situ dan orang-orang yang mungkin ada juga agama Majusi ya yang menyembah api itu itu hidup bersama dengan perjanjian. Jadi perjanjian ini adalah merupakan satu pernyataan bersama supaya bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya di dalam hubungan secara hubungan kemasyarakatan hubungan sosial. Jadi manakala ini diterapkan dalam kehidupan di bangsa manapun di atas muka bumi Allah ini, insya Allah bangsa itu bangsa yang baik. Kita umat Islam ini sudah terdidik dalam Islam tidak boleh mengeluarkan kata-kata cacian makian kepada berhala-berhala, yang disembah oleh orang di luar Islam, ya kan? Apalagi mencaci maki orang-orangnya, ya kan? Tidak ada, tetapi tidak jarang kita juga menjumpai bahwa timbul fitnah yang dihadapi oleh umat Islam ini. Kenapa ini? Ini harus diselidiki oleh kita. beberapa kali kita melihat membolak-balik ya lembaran-lembaran kasus yang terjadi yang menimpa umat Islam ini mungkin satu hal yang perlu kita cermati bahwa umat Islam sehingga mudah menjadi sasaran fitnah ini karena tidak ada kekuatan di dalam hal kepemimpinannya jadi dari perspektif dakwah tadi kita melihat dakwah itu bisa berjalan dengan walaupun ada hambatan tantangannya tapi tetap jalan dengan ada pimpinannya Rasulullah SAW sendiri yang memimpin para sahabat pada saat itu. Nah ini boleh jadi yang telah hilang sehingga bisa timbul fitnah maka di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 25 itu la minkum dan takuti oleh kalian akan satu fitnah akan satu uh, bencana gangguan yang menimpa muslimin yang tidak menimpa orang-orang zalim -orang saja jadi bisa menimpa orang-orang yang beriman karena tidak ada sikap siaga kita di dalam drap langkah dakwah ini yang bersatu padu itu. Maka oleh sebab itu kita wajib hayati ini bahwasanya bisa berkibar dakwah walaupun ada fitnah gangguan kita bisa maju terus untuk berdakwah itu kalau kiprah umat Islam dengan adanya satu sentral pimpinan Makanya kita lihat lagi dalam ayat Al-Quran. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian. Kepada tali Allah al-Islam. Seraya kalian berjamaah. Jangan kalian berfirqah-firqah. Jangan kalian berpecah belah. Ini sudah jelas larangannya. Sudah perintahnya ada. Suruh berjamaah. Dilarang bercerai-berai itu. Berfirqah-firqah jadi jelas berjamaah itu rahmah dan berpecah belah itu adalah azab. Rasulullah bersabda, "Al jama'atu rahmah wal azab." Berjamaah itulah yang rahmah, berpecah belah itu adalah merupakan azab. Nah, ini yang perlu kita fikirkan. Sejenak kita berpikir saja dengan dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an. Ya. Jangan kita sering-sering membantah akan ayat Allah SWT. Sebab so, ayat Allah ini sudah kita imani seluruhnya Al-Quranul Al Karim kita imani. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang berpindah ternyata tidak terjadi. Orang-orang yang tidak mau pindah maksudnya. Ada orang yang mau pindah karena tawakal dia dengan ikut Rasulullah SAW. Ada juga yang berpindahnya itu setengah-setengah hati tidak mutlak karena Allah nah kayak disoroti sebagai niatnya kurang bukan karena Allah maka lahir apakah ada hadis itu sabab urut hadis hadis pertama dalam kitab Ar-Rabbain An Nawawi itu ya innamal a'malu bin niat hanyalah yang namanya amal itu bergantung sungguh dari niatnya dan hanyalah tiap-tiap perbuatan itu bergantung sungguh pada niatnya nah rupanya ini yang melatar belakangnya adalah kejadian ada seorang pemuda ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah bukan semata-mata karena mau ikut hijrah bersama Rasul tapi rupanya yang sudah terdaftar duluan adalah seorang wanita pujaan hatinya yang dia takut lepas dari tangannya maka dia dalam tanda petik terpaksa dia hijrah maka ini jadi sorotan dan ini menjadi sabab urut hadis ini ya maka kalimatnya selanjutnya apa itu fakanat hijratuhu ilallah wa rasuli fahijratuhu ilallah wa rasulih barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka dia dapat pahala karena Allah dan Rasul wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha awim ra'ati yang kiuha ila mahajara barang siapa yang berpindah ini yang hijrah ini dimotivasi oleh karena dunia karena bisnis, karena perdagangan nih sekalian nih kalau pindah ke Madinah ini lahan bisnis kita berkembang bisnis lintas eh, apa namanya itu antar negara ini jadi nanti ini Iya. negara Makkah dan negara Madinah kira-kira begitulah Nah, ya. Kalaupun orang sekarang bilang Hah? Dari Makkah, Madinah Lumayan jauh tuh Tiga ratusan kilometer kali itu ya hmm. Ya terus Barang siapa yang berhijrah karena perempuan ya, Yang dia ingin nikahi Maka itu yang dia dapat Dunia itu Dan yang dia dapat perempuan itu saja Tidak lillahi ta'ala Bukan karena Allah semata Ternyata Allah Subhanahu wa taala bagi yang ikhlas karena Allah diberikan. Di dalam surah An-Nisa 100 tadi itu, salah satu bonusnya, "Wa yuhajir fi yajid fil ardi muraghaman Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Ya, seperti itu. Jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu taala seperti dalam surah Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa fi sabilillah ulaika yarjuna wallahu rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang jihad di jalan Allah mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Mendapat rahmat kasih sayang Allah, hidupnya penuh rahmat Allah, keberkahan Allah dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, nikmat sekali kehidupan itu. Walaupun dalam kacamata menurut pandangan, kata lain lagi tadi adalah perspektif di luar ini orang tidak ada peningkatan hidupnya masa mondar mandir dari rumah masjid dari rumah masjid taklim lihat aja tuh rumahnya begitu gitu udah puluhan tahun hmm, itu aja rumahnya kecil isi rumahnya jangan tanya kagak ada isinya yang macam-macam ya. lemari jati kemudian apa mebel ukir Uh -uh. dari kayu yang mahal ya tidak ditemukan habis begitu terus dia mondar mandirnya ke majlis taklim aja kerjaan ke masjid aja sorotan di luar padahal itu harus kita ingat siapa orang yang kamu lihat mondar mandirnya ke masjid maka saksikan orang itu adalah orang-orang yang beriman Sementara ada lagi tantangannya, hati-hati gitu. Kalau yang good looking itu anak-anak muda, itu mondar-mandir ke masjid, rajin sholat, uh -uh. rajin hafal Al-Quran, uh -uh. kelihatan tuh tanda sujudnya. Hati-hati tuh, ini bakalan nih uh, jadi teroris tuh. Ada yang ngomong begitu, difitnah. Mestinya kalau orang mengerti tentang Islam ini, orang yang mondar mandir ke masjid, baik tua apalagi ini juga anak muda ya, kita syukuri. Kalau memang orang tua mondar mandir ke masjid, memang ibaratnya secara hitungan umur ya lumrah sudah. Nggak ada istilahnya orang tua itu kembali muda. Tapi kalau orang tua masih ada harapan, orang muda masih ada harapan tua, begitu ya Pak ya? ya. ya iya. Ya. Orang udah tua, 60-70 masa dia mundur lagi jadi 40 lagi nah, ingin jadi suban lagi suban pakai shin ya artinya anak muda lagi tapi kalau suban saja sih mungkin akronim dari sudah banyak beruban <tuh> nah, itu bisa jadi berapa menit lagi berapa 10 lagi ya Masyarakat. alhamdulillah ini jadi itu para iwan jadi jangan merasa grogi dan takut kalau ada orang yang keluarin statement pernyataan seperti itu sekarang apapun jantung hatinya ada dalam genggaman Allah mohon pada Allah perlindungan yang berderet di pundak ini aslinya debu di sisi Allah Swt nggak usah takut dengan omongan orang kita yakin akan pertolongan Allah pertolongan Allah itu ndak perlu baju berlapis baja topi helm baja kalau Allah mau menyelamatkan selamat kalau Allah mau menghancurkan biar benteng batu berlapis kalau memang tidak selamat dia akan mati juga ya kan sungguhnya al maut itu akan senantiasa mengikuti orang walau kuntum fi meskipun orang bertahan dalam benteng yang sangat kokoh tuh harus diyakini itu tidak di benteng tapi kita sedang seperti ini berdakwah menyampaikan yang hak Allah melindungi. Malaikat ini insya Allah ini sudah mengelilingi ini. Ya? Enggak kelihatan sama orang ini. Dilihat. Dilihat dengan kata kacamata hati, kacamata iman. Kita yakin itu. Jadi jangan ciut hati karena itu. Ini tidak diancam, tidak diapain. Baru dengar omongan seperti itu. Bagaimana dengan suasana pada saat Rasulullah SAW dikepung mau dibunuh ini kita tidak diapa-apain tidak dakwah anak-anak muda pernah dulu itu diceritakan di masjid dulu tuh anak-anak muda itu berantem itu soal beda sholat subuh yang satu pemuda A golongan A berantem sama golongan B karena perbedaan sholat itu terus sekarang di masjid itu udah nggak berantem lagi anak muda sudah Ustaz. kenapa nggak berantem lagi nggak berdebat lagi sudah nggak ada yang ke masjid tetap. <tuk> orang-orang di luar sana di nun jauh di Palestina di Gaza sana menurut berita yang konkret diberitakan oleh ikhwan yang sikat dan terpercaya dan ini real bisa dilihat videonya sampai bawa tarajeh tangga untuk naik aja bahasa seorang Sunda, untuk naik ke tembok yang membatasi batas pemukiman dengan Kompleks masjid Al Aqsa Subhanallah kita ada tembok ada apa ya kok untuk masuk ke dalam masjid sepertinya digelapkan oleh uh, oleh ketakutan diri kita gitu ya uh, takut kurang tidur takut kurang ini ya uh, Subhanallah ketakutan yang dibuat-buat oleh manusia. Para hawa dan akhwat. Kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang rela, yang ridho untuk berpindah tadi sebagai e, apa namanya dampak baik dari dari berhijrah itu. Walladina hajaru wa khirju min diarihim wa udufi sabili wa qatalu wa qutilu

Wahudu ya. dan mereka mendapatkan kesakitan, penyiksaan, mendapatkan deraan, mendapatkan cacimakian, cemoohan di jalan Allah Swt. Jalan Aku kata Allah. dan mereka membunuh, berperang dan mereka diperangi, dibunuh. Laukafiran anhum sayyatihim niscaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan atas mereka keburukan-keburukannya, karena memang keburukan kita ini kan sadar atau tidak, ya, banyak. Jangan menganggap diri kita ini sudah banyak kelebihannya, banyak pahalanya, tapi harus selalu berpikir, "Wah, kita ini banyak salah, banyak kurangannya, berusaha untuk baik terus-menerus, kembali bertobat, berusaha memperbaiki diri, sesuaikan dengan..." tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan kelak wala udhilan nahum jannatin tajri mintah tihal anhar. Dan sungguh akan dimasukkan mereka itu dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sawab -sungai. min indillah itu adalah merupakan balasan bagi mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai balasan dari sisi Allah dan Allah pada sisinya pahala yang paling baik jadi orang-orang yang ketakutan dengan berdakwah itu berarti tidak mengharapkan akan balasan yang terbaik maka melalui mimbar ini khususan bagi ikhwan awad kita ini ya senantiasa kita mengembangkan kemampuan Berdakwah itu, kita ini sebenarnya sudah punya Kemampuan berdakwah, waduh saya susah Ustaz, kalau udah lihat orang banyak Bahasanya Anak-anak sekolah, sudah grogol aja Itu saya itu grogi gitu Ya pindah dong, jangan grogol-grogol Aja ya, seneng Senen. seneng gitu ya Jadi kita harus menyenangi Bahwa ini adalah jalan Yang Allah berikan bagi kita ini Untuk memperbanyak Akan ampunan Allah Memperbanyak Allah SWT akan menghapus kesalahan kita, dan Allah pasti sudah janjikan akan pahala tidak Yang kami janjikan tadi itu di akhirnya adalah ketika sudah hampir 10 tahun beliau berada di Madinah, al-Munawwar bersama sahabat. Kalau misalnya seorang yang tadinya dibully di Makkah, ya. Nah, kayak anak-anak sekolah dibully waktu kecilnya SMP dibully sama yang gede-gede begitu dia SMA dia latihan karate dan tiga dia sudah sabuknya sudah hitam pekat itu, karena sudah dan tiga ketemu lagi sama yang bully-bully tadi itu mestinya itu harus dibalas dengan seimbang dengan apa yang dia perbuat yang dirasakan oleh para sahabat di kala di Makkah 13 tahun Bukan hanya diejek, dicemooh, banyak yang dipukuli, diseret, ditarik dengan kuda, dengan unta, dicambuk, bahkan dibunuh. Termasuk di Rasulullah SAW yang mulia, mau dibunuh. Tapi ketika kembali, yang ayat tadi surah Ibrahim tadi ya, Fauha ilaihim Rabbuhum lanuhlikan wala ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kembali tempat yang tadi diusir itu dengan adanya kemenangan di kota Makkah futuh Makkah mestinya Rasulullah kalau menurut bahasa kita hati kita ya balas dendam aja udah semua sudah kerahkan tenaga itu habisi orang-orang yang tadi itu pernah menanam jasa buruk kepada mereka, beliau dan para sahabat. Ketika beliau ditanya apa yang akan Saudaraku lakukan untuk kami yang dulu pernah menzalimi? Ya, Rasulullah memberikan jawaban dengan tentu yang baik yang akan kami lakukan. Maka, siapa yang masuk masjidil haram aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, gitu Rasulullah SAW punya akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi. Fa azim. Sungguhnya, Engkau, Muhammad, benar-benar punya akhlak yang sangat tinggi mulia, maka luar biasa bersyukurnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang beriman kumpul di masjidil haram yang masih musyrik kumpul di rumah saudara mereka Abu Sufyan. Tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi pertumpahan darah. Begitu keadilan jalan kalau oleh beliau, tidak balas dendam. Subhanallah. Itulah futuh Makkah itu. Itulah Allah memberikan kembali tempat di mana telah diusir kembali lagi di tempat yang sama. Dalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang itu bisa diperoleh oleh manusia. Liman khafa maqami wa khafa wa'id. Bagi yang merasa takut akan kedudukan kami. Kekuasaan kami kata Allah SWT. Wa khafa wa'id. Dan merasa takut dengan ancaman aku kata Allah SWT. Jadi ini tentunya kita berharap bahwa kita semua ini akan ada pada golongan itu yang merasa takut akan kebesaran Allah dalam hidup kita, selalu dan merasa takut akan ancaman Allah SWT bagi orang-orang yang pendosa, berbuat maksiat, berbuat yang tidak sesuai dengan aturan syariat Allah SWT. Lebih tegasnya lagi, Allah perintahkan kita ini: hidup bersatu, berjamaah, dapat rahmat. Allah larang kita ini hidup berpecah belah, dapat azab, dapat siksa. Ini yang harus kita sekali lagi untuk kita stressing secara kuat untuk kita sampaikan di tengah-tengah saudara-saudara kita supaya kita bersama-sama menguatkan dakwah ini menegakkan syariat Allah SWT dengan sebaik-baiknya demikianlah para ikhwan dan akhwat para tokoh masyarakat ya, ya para sepuh dan bini sepuh mudah-mudahan apa yang sekelumit yang kami sampaikan ini dapat kita hayati bersama dan Allah memberikan kekuatan iman Islam kita. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.